Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwafiddin, pecinta Al-Quran, dimanapun sobat berada, berjumpa kembali dengan saluran yang membagikan pelajaran ilmu tajwid. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas hukum tajwid surah Yunus ayat 40. Baik, mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, sekarang mari kita bahas hukum tajwid perkataannya. Wa minhum. Minhum ini nama hukumnya adalah idhar halqi, sebab nun sukun bertemu dengan huruf halak yaitu ha. Humma. Ini nama hukumnya adalah idgham mimi, sebab mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mayu. Ini adalah idgham bi gunnah, sebab nun sukun bertemu dengan huruf waw. Yu'minu bi. Di sini perhatikan di atas huruf waw ada hamzah, maka membacanya harus dengan ditekan. Mayu'minu bihi. Ini adalah mad silah qasirah, sebab ada hak domir atau hak bulat berharokat kasroh berdiri dan di depannya tidak bertemu dengan huruf alif. Panjang mad silah qasirah adalah satu alif atau dua harokat. Wa minhum idhar halqi, sebab nun sukun bertemu dengan ha. Humma idgomimi. Malla idgom bila guna atau tidak dengung, sebab nun sukun bertemu dengan huruf lam. La matobi'i yu'minu bih. Nah, di sini bila waqaf maka kata bihi tidak terjadi hukum mad, tetapi hanya di sukun, jadi membacanya yu'minu bih. Sedangkan bila disambung nama hukumnya adalah mad silah qasiro. Warabbuka, huruf ro-nya dibaca tafkhim sebab berharokat fathah. A'lamu bil muf, ini adalah alif lam komariah, sebab alif lam bertemu dengan huruf mim. Mufsidin, ini nama hukumnya adalah mad aridis sukun, sebab matobi'i yaitu ya di kasroh bertemu dengan huruf hidup, kemudian bacanya waqof. Nah, panjang mad aridis sukun antara 2 sampai dengan 6 harokat. Demikianlah penjelasan singkat tentang hukum tajwid surah Yunus ayat 40. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan tentang cara membetulkan dan membaguskan bacaan Al-Quran kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.